teman-teman. Balik lagi di channel kita ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat langsung deretan kendaraan terbaru yang ada di PRJ atau Pekan Raya Jakarta 2024 di J-Expo Kemayoran yang sudah dibuka pada tanggal 12 Juni lalu sampai 14 Juli 2024. Ada juga teman-teman, sini ada motor dari Polytron. Ini Fox R yang elektrik. Ini dari harga 11 juta sampai 13.500.000 teman-teman. Tersedia Polytron elektrik ini, ada yang warna merah sama yang warna kuning teman-teman. Di sini kita lihat juga ada yang warna abu-abunya nih. Ya, Polytron, dan kita lihat lagi. Nah, ini displaynya teman-teman ya. Ini ada yang Fox S-nya ya. Tadi yang Fox R. Kita coba lihat lagi, ada boot apa lagi di sini selain Polytron, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada Qway EV, teman-teman. Kita coba lihat sekilas ya. Ini teman-teman, ada beberapa display dari Qway EV, teman-teman ya. Ada tipe One Pro. Kayak gini tipenya, ini Ngadira tipe 1. Kalau ini yang Qway Pre 2. Beberapa tipe-tipe ya, kalau ini yang tipe 2 nya teman-teman, Qway KL 5000 MS. Ini juga ada Qway. Ada juga yang mininya situ. Ini yang 150. Nah, inilah beberapa display dari motor-motor. Ini juga. Oke. Coba kita jalan ke sini. Di sini ada E9, teman-teman. Ternyata E9. Oh, di sini ada E9 T1. Ini ada T1 Lead. Ini ada V3. Ini ada E9 apa nih? V5. Ini ada Tristar. Ini ada N3, N5, ini ada N6 M1, SE8S, ini ada SE6, kira-kira listriknya nih. Ini boot N9, brand baru juga nih, yang listrik teman-teman. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa deretan kendaraan otomotif yang ada pada Pekan Raya Jakarta 2024. Saksikan terus kendaraan otomotif lainnya juga ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten otomotif menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.